Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para sobat Demon One di webinar siang hari ini, Selasa 17 November 2020. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir pada serial edukasi daring 36 kali ini yang mengusung tema Update Deadline AHA 2020 for Layer Rescuer. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Devi Dirahayu selaku MC yang akan membuka kegiatan pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang DM11. DM11 yaitu Disaster Management Institute of Indonesia yang disingkat menjadi DMII, yang merupakan sebuah lembaga yang berhikmat pada pengembangan ilmu dan manajemen kebencanaan berbasis total disaster management dan dibentuk oleh Aksi Cepat Tanggap atau ACT. DM11 merupakan pusat referensi dan seluruh pengetahuan serta pengalaman praktis dari Aksi Cepat Tanggap dalam menanggulangi bencana. DM11 sendiri memiliki berbagai produk, yakni training, consulting, publishing, dan tools and equipment, yang tentu saja semuanya masih terkait dengan kebencanaan. Nah, untuk lebih jelasnya, Sobat DM11 bisa cek Instagram dan follow di @dmiiofficial, karena di sana banyak sekali loh tips dan edukasi mengenai kebencanaan. Selain Instagram, materi edukasi juga dapat diakses di website kami di dmii.or.id. Dan yang terakhir nih, jangan sampai ketinggalan untuk subscribe channel YouTube kami di DMII Official. Kemudian, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Adi Nugroho. Beliau adalah Training Director Safety Code and AHA Instructor. Selamat siang, Pak Adi. Kemudian, moderator kita pada siang hari ini, Bapak Ujang Dede Lasmana. Beliau merupakan Emergency Response Planner and Safety Expert, dan beliau penulis buku Pre-Hospital Life Saver yang diterbitkan oleh DM11. Selamat siang, Pak Ujang. Selamat siang, Devi. Tidak perlu lama-lama lagi, kita akan menyaksikan webinar pada siang hari ini dan selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita. Namun sebelum dimulai, marilah kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Saja. Tahun ini, para ahli kebencanaan memprediksi 2.500 kejadian di seluruh penjuru tanah air, mengancam 63 juta jiwa. 87 kawasan industri pun diprediksi terdampak. Apakah kita termasuk di dalamnya? Mari bersiaga jika banjir, tanah longsor, puting beliung, dan bencana geologis lainnya menerpa. Ayo kurangi resiko bencana dengan pahami mitigasinya. Bersama Disaster Management Institute of Indonesia, everyone is a lifesaver. Dari ACT, Aksi Cepat Tanggap. Silakan Pak Ujang. Terima kasih Devi. Baik, Sobat Demon One, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah kita bisa ketemu hari ini dengan materi yang sangat kita tunggu-tunggu, karena setiap di akhir tahun dalam kurun waktu 5 tahunan itu, American Heart Association itu akan memberikan update tentang pertolongan pertama, dan juga yang paling ditanti-nanti itu adalah tentang
resusitasi jantung paru baik oleh lay rescuer atau tenaga penyelamat tenaga awam maupun juga tenaga kesehatan healthcare provider. Nah, untuk tahun ini, tahun 2020, American Heart Association sudah mengeluarkan update yang terbaru terkait dengan beberapa kondisi terakhir kali ini. Yang kebetulan pada tahun ini kita menghadapi pandemi. Saya Ujang Dede Lasmana akan memandu kegiatan ini bersama dengan narasumber kita Mas Adi Nugroho yang merupakan seorang yang sudah sangat expert di bidangnya dan juga instruktur American Heart Association yang sangat punya banyak pengalaman yang baik. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Kang Ujang. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah Mas Adi. Ya kita ketemu lagi nih dalam bincang-bincang tentang update tentang untuk resusitasi jantung paru dan juga tentang pertolongan pertamanya ya Mas Adi ya. Iya. Nah, seperti kita tahu setiap 5 tahun sekali ada saja update walaupun cuma sedikit tapi biasanya juga itu sangat mempengaruhi sekali. Itu ada update-update terkait dengan hal tersebut. Nah, tahun ini kita ingin melihat apakah ada update terbaru, update mengenai penguatan dalam satu tindakan tertentu yang sudah di... Karena kita tahu ya Mas Adi, kalau AHA itu kan nggak sekedar update ya Mas Adi ya. Mereka itu melakukan sebuah penelitian selama kurun waktu 5 tahun, sampai akhirnya mereka merilis update-update terbaru. Bukan gitu Mas Adi ya? Iya betul Kang Ujang. Iya, jadi bukan hanya itu teman-teman. Bukan hanya sekedar, pokoknya setiap 5 tahun ada perubahan gitu, enggak juga. Tapi memang dia berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman, masukan yang ada di seluruh Indonesia. Seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tetapi Indonesia merupakan salah satu sumber dari informasi survei tentang resusitasi jantung paru dan pertolongan pertama yang sangat berharga bagi American Heart Association. Dan juga terkait dengan COVID-19 Mas Adi, apakah nanti akan ada update tentang itu? Ya, kalau COVID-19 mengenai bagaimana tindakan basic life support misalnya, atau kita lakukan CPR pada kasus pada waktu pandemi seperti ini, memang sebenarnya sudah ada himbauan dari awal-awal bulan, waktu awal-awal pandemi lah ya. Semua organisasi internasional, kesehatan internasional termasuk American Heart Association sudah melakukan himbauan. Apa yang harus dilakukan, langkah yang harus dilakukan itu sudah ada. Tapi memang tidak dimasukkan di dalam rangkaian, di dalam guideline 2020 ini. Paling tidak itu yang saya tahu sampai sekarang ya, karena kebetulan AHA belum merilis betul seluruh seluruh guideline-nya ini belum begitu dirilis. Nanti kalau sudah dirilis sekitar bulan belum bulan ini sih sebenarnya sekitar Desember Januari baru kita bisa bicara lebih banyak tentang. Baik. Berarti paling tidak ada beberapa hal yang di awal-awal itu bisa kita ketahui ya Mas Adi ya. Iya, betul. Ya. Baik, sobat Demon One, kita simak saja penjelasan Mas Adi dalam jangka waktu 2 jam ke depan. Nah, nanti saya akan membagi menjadi 2 termin. Termin pertama itu nanti kita akan Mas Adi itu akan menyampaikan beberapa update, terus kemudian kita buka dengan beberapa pertanyaan, terus kemudian ada pemutaran video dari Demon One. Setelah itu kita lanjutkan lagi ke sesi keduanya dan nanti akan diakhiri dengan tanya jawab dan juga ada statement closing statement dari Mas Adi. Untuk itu, Mas Adi, saya berikan waktu sepenuhnya kepada Mas Adi untuk mencerahkan kita semua sebagai penolong pertama yang ada di jalanan, yang ada di masyarakat untuk bisa lebih paham lagi terkait dengan pertolongan pertama dan resusitasi jantung paru yang dipandu oleh American Heart Association. Silakan Mas Adi. Ya, makasih Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf suara saya agak-agak serak ini, tiba-tiba batuk. Dan mohon maaf saya menggunakan masker karena kebetulan saat ini saya ada di kantor. Jadi mudah-mudahan suara saya cukup jelas buat teman-teman semua di sini. Saya ditugaskan oleh Kang Ujang untuk membahas tentang update dari American Heart Association, khususnya untuk basic life support untuk lay rescuer.
Nah, saya mau menggaris bawah sedikit bahwa yang disebut lay rescuer adalah orang-orang yang tidak mempunyai basic pendidikan medis. Artinya bisa di Indonesia gampangnya bukan petugas medis lah gitu ya. Sehingga kalau di antara teman-teman ada yang petugas medis, maka saya hanya memberi batasan bahwa kita akan membahas hanya untuk lay rescuer. Karena kalau untuk petugas medis otomatis akan masuk ke advance cardio life support, lebih jauh lagi ke sana gitu. Sedangkan kita hari ini tidak membahas itu. Hari ini kita akan membahas yang khusus untuk lay rescuer, termasuk juga tentang pertolongan pertama. Nah, sebenarnya perubahan-perubahan tidak terlalu signifikan, tidak terlalu banyak ya untuk basic life support untuk lay rescuer, termasuk juga untuk tugas medis. Perbedaannya yang paling mencolok adalah di advanced cardio life support. Hanya saja kita tidak membahas. Sehingga saya akan membahas tentang basic life support tidak terlalu banyak, hanya update-update saja, membedakannya seperti apa. Terus kemudian nanti kita akan membahas tentang first aid. Beberapa first aid justru yang menarik di sini adalah ada beberapa penekanan-penekanan yang dilakukan oleh AHA tentang pertolongan pertama. Nah, saya mau menggarisbawahi yang dimaksud dengan update guideline itu apa. Jadi setiap 5 tahun tadi Kang Ujang sudah bilang bahwa ada setiap organisasi, tidak hanya AHA, tapi ada ERC, ada yang dari Asia juga, ya dari Australia dan sebagainya, membuat update. Mereka tergabung di dalam ILCOR namanya. Nah, mereka kemudian masing-masing mengeluarkan guideline. Nah, yang akan saya bahas hanya membandingkan antara guideline tahun 2015 dengan tahun 2020, perbedaannya di mana. Tidak mungkin kalau untuk bagaimana sih tindakannya, harus seperti apa tindakannya dan sebagainya, praktek dan sebagainya. Nah, itu nanti silakan dengan teman-teman dari DMI dan Kang Ujang nanti akan dipandu pelatihannya. Tapi saat ini saya tidak akan memberikan praktek-praktek dan sebagainya. Terus saya juga mau menegaskan bahwa sekali lagi AHA hanya salah satu dari literatur yang rujukan literatur. Tidak hanya ada AHA, banyak sekali. Ada European Resuscitation Council. Mungkin kalau dari teman-teman Palang Merah lebih mengarah kepada International Federation Red Cross. Ya, lebih ke arah sana. Bahkan di Amerika sendiri ada perbedaan antara American Red Cross dengan American Heart Association. American Red Cross lebih condong ke International Federation, lebih ke arah ke federasi, dan federasi lebih condong ke European Resuscitation Council. Jadi saya hanya menekankan di sini bahwa kita tidak bicara tentang siapa yang paling benar. Hanya kebetulan saja saya adalah koordinator Authorized Training Center untuk AHA, sehingga kapasitas saya saat ini bicaranya hanya untuk guidelines AHA. Tapi guideline lain sebenarnya juga mengalami perubahan. Nah, saya akan share sedikit, tidak begitu banyak sebenarnya. Ya, tidak begitu banyak tentang perubahannya. Di sini yang penegasannya hanya pada statistik di mana ya bisa dibaca ya ada 290.000 kejadian cardiac arrest di rumah sakit ya, sedangkan yang di luar rumah sakit lebih banyak, sekitar 350.000 lebih banyak. Ini di Amerika ya, saya bahas tentang data di Amerika. Kemudian semua otomatis yang namanya cardiac arrest akan mengarahkan kepada kematian, atau kalaupun dia selamat bisa menyebabkan sakit yang berkepanjangan gitu. Dan dari data ini juga terdapat bahwa hanya 1 dari 10 orang yang berada terjadi cardiac arrest di luar rumah sakit itu bisa selamat, hanya 1 orang. Sedangkan di dalam rumah sakit itu sekitar 1 dari 4 orang. Maaf, saya agak-agak sedikit batuk-batuk. Ya, nah ini data di Amerika yang bisa menjadi gambaran buat kita, di mana orang-orang yang terkena serangan jantung di luar rumah sakit hanya 40% yang mendapatkan
penanganan CPR oleh layperson atau oleh orang awam, oleh baik oleh keluarganya atau oleh tetangganya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi hanya 40%. Ini di Amerika aja 40%, di Indonesia ada berapa saya kurang tahu ya. Jadi yang jelas jauh lebih sedikit lagi. Justru pelatihan webinar ini kita ingin teman-teman untuk lebih giat untuk menyebarkan lagi tentang ilmu ini. Dan hanya 12% yang dapat penanganan aplikasi AED. Ya, ini stage of cardiac arrest survival. Ini gampangannya sebenarnya ini sifatnya kayaknya teoritis gitu ya. Yang pertama dari prevention. Prevention otomatis mulai dari mengenali tentang diri sendiri, limitasi diri sendiri, ada apa dengan saya punya penyakit apa, itu penting, kemudian bawa obat dan sebagainya, termasuk mengatur kegiatan-kegiatan dan hidup sehat tentunya. Kemudian ini yang kedua, poin keduanya adalah poin yang sangat penting, yaitu early identification. Jadi sering banget kita pada saat melakukan pertolongan, kita sering bingung nih orang serangan jantung, ini orang henti jantung atau tidak gitu ya. Nah ini yang harus, yang untuk teman-teman harus dilatih, bagaimana kita benar-benar mengetahui bahwa bisa membedakan nih orang jantungnya sudah berhenti atau belum. Kemampuan ini adalah kemampuan yang bisa menyelamatkan jiwa. Jadi sekali lagi saya mau tekankan bahwa pertolongan pertama tidak selalu bicara tentang penanganan. Lebih banyak justru kita bisa menolong orang hanya dengan diagnosis saja sudah bisa. Dengan kita mengenali orang ini kenapa, kita sudah bisa memberikan, itu sudah memberikan pertolongan gitu ya. Karena nanti arahnya sudah jelas mau ngapain. Kemudian resistasi, baik resistasi secara basic atau secara advance ya, itu akan meningkatkan kemungkinan dia hidup. Kemudian setelah dia berhasil kembali, jantungnya kembali berdenyut, dia orangnya kembali bernafas, post cardiac arrest care ini menjadi bagian yang penting di rumah sakit. Nah, kalau dulu AHA hanya sampai di sini, rantainya sampai di sini. Nah, di tahun 2020 ini ditambah dengan AHA bahwa ternyata orang-orang yang mempunyai setelah mengalami cardiac arrest dan berhasil sembuh atau berhasil diatasi cardiac arrest-nya, dia masih butuh penanganan lebih lanjut yang disebut dengan recovery. Recovery ini berhubungan dengan tidak hanya secara fisiknya, tapi mentally juga. Jadi, ya mari sana-sana akan, keluarga pun akan diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan proses recovery ini nanti di rumah, gitu ya. Nah, ini ada chain of survival. Chain of survival tidak ada perbedaannya, berarti semuanya sama. Perbedaan hanya sekali lagi ditambah dengan recovery. Kalau dulu chain survival hanya 5 rantai yang bisa menyebabkan seseorang survive dari cardiac arrest, tapi saat ini ditambah dengan recovery. Nah, di sini jelas banget ya, kita bicara tentang adult, tentang dewasa. Chain of survival-nya dimulai dari kita harus langsung melakukan mengaktivasi emergency response plan-nya, atau di Indonesia telepon 119. Ya. Atau di Jakarta bisa telepon 112, silakan. Itu yang pertama. Ditekankan betul bahwa bagaimana kita menolong, menelpon, kemudian pasang loudspeaker supaya kita bisa ngobrol dengan si operatornya. Operatornya akan memandu kita harus ngapain. Ini untuk teman-teman yang benar-benar belum pernah belajar ya. Kemudian high quality CPR, secepat mungkin dilakukan high quality CPR. Kemudian atau RJP ya bahasa Indonesianya, resusitasi jantung baru. Kemudian penggunaan defibrilasi ya, AED dan sebagainya, seterusnya sampai rumah sakit. Nah, tugas kita di lapangan untuk orang awam adalah hanya di 3 rantai pertama. Kalau 3 rantai pertama ini gagal, biasanya orangnya akan cenderung sulit untuk kembali pulih. Khusus untuk anak-anak ditekankan betul dari prevention atau pencegahan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sampai anak itu membutuhkan CPR, itu pasti gara-gara sering banget terjadi, sebagian besar jadi karena kecelakaan. Nah, kecelakaannya misalnya masuk ke kecemplung air misalnya ya, tenggelam dan tersedak dan sebagainya, hubungannya kayak gitu. Dan itu harusnya bisa dihindari oleh orang tua. Sehingga prevention adalah menjadi titik awal rantai dari yang untuk pediatrik atau untuk anak kecil ya. Nah, saya akan beberapa
update ya, update dari basic life support untuk life rescuer yang catat. Jadi tanggal 21 Oktober kemarin keluar ya, keluar AHA-nya, ininya, diaklaimnya, dan 21 malam itu kita para instruktur seluruh dunia di review di apa namanya, berdiskusi di sana, juga termasuk kita mendapatkan petunjuk-petunjuk seperti apa sih perubahannya gitu ya. Jadi poin-poinnya seperti ini. Yang pertama, AHA merekomendasikan agar awam, orang awam itu berani atau segera memberikan tindakan CPR. Segera menggunakan melakukan tindakan CPR jika kita ketemu dengan seseorang yang kita curigai mengalami henti jantung. Jadi curigai, tidak harus pasti henti jantung. Anda sudah curiga bahwa dia henti jantung aja, Anda sudah harus diharuskan atau disarankan untuk melakukan CPR. Kenapa? Karena kemungkinannya kecil untuk mencederai pasien yang ternyata tidak menghenti jantung. Misalnya gini, ternyata orang ini yang kita CPR ini ternyata orang ini nggak henti jantung, ternyata dia jantungnya masih berdenyut. Nah, kemungkinan mencederai dia lebih banyak tidak begitu besar, sehingga jangan khawatir, lakukan saja. Ya, lebih baik orang yang normal-normal saja nggak sengaja kita lakukan CPR dibanding karena kita takut, karena kita ragu, orangnya jelas-jelas sebenarnya sudah henti jantung, tapi kita nggak lakukan, meninggal. Ya, jadi American Heart Association sangat mendorong untuk orang awam melakukan, berani untuk melakukan CPR, mulai CPR jika kita mencurigai ada seseorang yang henti jantung. Nah, bagaimana cara mengenali henti jantung? Tinggal lihat aja orangnya bernafas atau tidak. Ya, caranya tinggal lihat dada dan perutnya, naik turun atau enggak. Ya, lakukan maksimal 10 detik. Artinya kalau misalnya sudah lebih dari 10 detik, kita masih ragu, anggap dia tidak bernafas. Ya, karena faktanya sebenarnya orang-orang tidak bernafas, orang yang kelihatan banget, bahkan dari jauh aja kita bisa lihat. Misalnya kayak saya pulang ke rumah, saya lihat ada anak saya tidur di sofa. Dari jauh saya sudah bisa lihat bahwa anak ini bernafas atau tidak. Sehingga kalau dari jarak dekat kita masih ragu ini bernafas atau enggak, maka anggap tidak bernafas, karena harusnya kelihatan kalau bernafas yang normal itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila dia bernafas yang tidak normal atau gasping. Gasping ini, saya tetap menggunakan istilah gasping, karena saya melihat beberapa catatan-catatan dibahasakan gasping itu gasping sebagai ngos-ngosan. Enggak juga, karena lari itu ngos-ngosan. Dan penampakannya tidak seperti itu. Atau ngap-ngapan. Nah, ini saya juga kurang begitu setuju gitu ya. Sehingga saya akan tetap menggunakan istilah gasping. Gasping itu gini, orangnya akan kelihatan bernafasnya satu-satu. Jadi nafas, kelihatan nafas. Terus kemudian lama beberapa detik, kemudian baru ngambil nafas lagi. Beberapa detik kemudian baru ngambil nafas lagi. Dan itu nggak teratur. Ya, dan lama-lama makin lambat, jaraknya makin lambat. Itu yang disebut gasping. Itu adalah proses berhentinya, mulai berhentinya nafas. Kalau orang Indonesia bilang, kalau melihat wah ini udah sakaratul maut nih gitu ya. Tapi kan nggak mungkin di literatur kita nulis sakaratul maut, itu nggak gitu. Jadi singkat saya tetap menggunakan istilah gasping. Tapi saya jelaskan gasping itu apa. Nah, ini terjadi sampai dengan 40% orang henti jantung. Artinya 40 orang yang dari 100 orang henti jantung, 40 orang henti jantung itu keadaannya didahului dengan gasping. Ya. Jadi gasping jadi penanda. Ya. Kemudian, nah, untuk pemeriksaan nafasnya gimana? Kalau untuk layer rescuer atau untuk orang awam, cukup lihat dada dan perutnya aja. Ada pergerakan atau tidak. Tidak lebih dari 10 detik. Ya, jangan lebih dari 10 detik. Kalau dari literatur yang lengkap, saya belum tahu ya yang 2020 ini, nanti literaturnya seperti apa penjelasan lengkapnya. Tapi kalau yang 2015 lakukan antara 5 sampai 10 detik. Artinya minimal 5 detik sudah harus bisa menentukan bahwa ini bernafas atau tidak. Tapi maksimal 10 detik. Nah, untuk petugas medis beda. Apabila Anda petugas medis, Anda mampu melakukan pemeriksaan nadi, maka lakukan pemeriksaan nadi. Kalau petugas medis harusnya mampu ya. Jadi cara meriksanya adalah periksa, lihat, periksa nafas dan periksa nadi secara simultan. Simultan itu artinya bersamaan. Jadi pada saat kita meriksa nafas, tangan kita, jari kita terus ada di nadi karotis ya, kita sudah periksa. Jadi dua-duanya meriksa bareng.
Itu yang disebut simultan. Karena apa kita memeriksa, kalau nadi harus memeriksa, kalau kenapa petugas medis harus memeriksa nadi? Karena untuk petugas medis nanti ada tambahannya. Kalau seandainya dia nadinya teraba tapi tidak bernafas, maka yang dilakukan hanya bantuan nafas saja tanpa melakukan kompresi. Tapi untuk orang awam itu dihilangkan. Artinya nggak usah periksa nadi, periksa aja nafasnya. Kenapa? Karena periksa nadi itu nggak sulit. Sulit dalam arti gini, kalau petugas medis setiap hari, hampir setiap hari periksa, setiap hari periksa, setiap hari periksa, sehingga begitu dia periksa, loh, kok nggak teraba, dia sudah tahu bahwa itu nggak teraba. Artinya nggak ada. Tapi kalau orang awam periksa, nggak pernah periksa, tiba-tiba periksa, loh, kok nggak ada? Timbul keraguan-keraguan. Ini nggak ada, atau gue yang salah naruh nih tempatnya. Nah, keraguan-keraguan itulah yang akan menjadi delay. Pertolongannya jadi delay, jadi terhambat, jadi terlambat nanti. Bisa lebih dari 10 detik, 20 detik karena masih ragu. Nah, supaya untuk menghilangkan keraguan, gak masalah, periksa nafas aja, toh nafas dan nadi juga kompak. Kalau nafas berhenti, lama-lama nadinya berhenti. Sebaliknya juga seperti itu. Kemudian di American Heart Association, mulai, sebenarnya 2015 sudah ya, ini penekanan saja bahwa orang awam diperbolehkan untuk melakukan memberikan penggunaan naloxone untuk orang-orang yang dicurigai overdosis. Ya, naloxone itu fungsinya untuk ngeblok dari reseptor-reseptor yang tipe opioid ya, sehingga bisa mencegah terjadinya depresi pernafasan. Jadi orang yang ditakutkan dari orang overdosis adalah pernafasannya lama-lama jarang-jarang terus berhenti. Itu yang namanya depresi pernafasan. Nah, naloxone untuk melakukan itu. Pemberian naloxone bisa melalui injeksi, baik dia intravena, intramuskuler, atau di bawah kulit ya, atau apa itu. Terus kemudian yang kedua bisa dispray lewat hidung. Cuma sekali lagi di Indonesia orang awam tidak diperbolehkan untuk memberikan obat. Ini yang harus dipahami ya. Jadi ini hanya pengetahuan saja, tapi bukan berarti untuk digunakan di Indonesia. Kemudian AHA 2020 menekankan cukup kuat tentang penggunaan alat audiovisual feedback saat CPR. Audiovisual feedback itu bentuknya macam-macam. Ada yang ditaruh di dada pasien, kemudian kita tekan. Kemudian dia akan kelihatan, akan bunyi iramanya. Kita tinggal ngikutin iramanya. Atau terus kemudian dia keluar, ini kedalamannya cukup atau enggak, atau kurang dalam, itu nanti ada catatannya di situ. Ada yang saya lihat audiovisualnya bentuknya sudah mulai jam tangan gitu ya. Bagaimana konsepnya saya kurang begitu paham tentang yang jam tangan. Tapi intinya itu, supaya memastikan bahwa pertolongannya efektif, bagus. Nah, pada ibu hamil, penekanan ini juga penekanan ya, sebenarnya 2015 juga sudah ada, hanya penekanannya hanya intinya kalau dulu mungkin masih pada bingung nih, orang ibu hamil gimana ya, lakukan nggak, pasang AED nggak itu, terutama pasang AED nggak, karena AED itu kan nanti ada strumnya, gimana bayinya dan sebagainya gitu ya. Nah, di 2020 penekanannya adalah jangan pernah menunda tindakan CPR, begitu orang yang ibu hamil ini ternyata dia tidak bernafas atau kita curigai dia jantungnya berhenti, mulai CPR, pasang AED, tidak ada masalah. Jadi pasang AED. Kalau memang harus dilakukan shock ya shock, nggak masalah. Karena yang kita tolong adalah kalau ibunya nggak tertolong, bayinya kemungkinan besar tidak tertolong, ya. Tapi yang kedua adalah kalau ibunya, sorry, saya salah ngomong kayaknya. Maksudnya gini, kalau ibunya tidak tertolong, bayinya kemungkinan besar tidak tertolong. Tapi kalau ibunya bisa tertolong, nah kita nggak usah berpikir terlalu banyak tentang bayinya bagaimana. Walaupun nanti pada ACLS ya ada penekanan bahwa begitu 5 menit, kalau dia sudah cukup bulan, begitu 5 menit si ibu ini tidak menunjukkan ada jantungnya kembali berdenyut, maka sudah harus mulai dilakukan seksio cesarea atau operasi cesar ya untuk mengambil si bayinya. Tapi itu di ACLS, bukan di basic life support. Nah, jika si ibu sudah kembali bernafas spontan, posisikan miring ke kiri. Jadi kan tetap semua ya, biasanya kalau orang tidak begitu, orang itu bernafas, kembali bernafas, biasanya orangnya tidak sadar. Sehingga kita harus posisikan pemulihan, atau posisinya miring. Kalau teman-teman yang sudah belajar pertama-tama paham di sini. Nah,
khusus ibu hamil, miringkan ke arah kiri. Kenapa dimiringkan ke arah kiri? Karena supaya, yang pertama supaya bayi tidak menekan di situ di tubuh ya, di bagian belakang ada arteri besar dan vena besar. Itu ada arteri itu lulusan dari aorta itu ya, ada arteri abdominalis misalnya, ini cuma sekedar pengetahuan aja, sama vena cava. Sehingga kalau itu tertekan akan terjadi masalah tentang suplai darah, sehingga biasanya terjadi hipotensi atau darah rendah. Nah, kita menyebut kondisi itu sebagai aortocaval compression syndrome. Hanya ini nggak perlu dibahas tentang lebih lanjut tentang sini. Nah, dimiringkan ke kiri kenapa? Kan di sebelah kanan ada hepar supaya bisa lebih bebas ya, si bayinya bisa lebih bebas. Ini juga biasanya disarankan untuk ibu-ibu yang hamilnya sudah hamil cukup besar ya, sudah besar, kalau tidur disarankan miring ke kiri gitu ya. Mungkin dokternya akan menyuruh seperti itu. Ya, nah, perbedaan di sini pada basic life support untuk life rescuer, termasuk untuk petugas medis juga, khusus basic life support. Nah, khusus bayi biasa kita menekan hanya menggunakan dua jari, ya, diletakkan persis di bawah garis antara dua puting susu, kemudian dengan dua jari seperti ini. Nah, kemudian di 2015 penggunaan dua, kalau berdua maka gunakan dengan dua jempol, dipegang seperti yang ada di gambar ya, pegang dengan dua jempol kemudian diijat. Nah, di 2020 ini bisa menggunakan dua jari. Kalau dirasa kurang kuat boleh menggunakan dua jempol, yang biasanya hanya digunakan untuk kalau ada dua receiver ya. Tapi ini satu rescuer pun boleh melakukan dengan dua jempol. Tapi kalau ini bayinya besar, kita merasa nggak kuat, pakai dua jempol aja tetap nggak kuat nih menekannya. Gunakan satu lengan. Seperti halnya kita pada saat melakukan CPR pada anak-anak. Ya. Hanya harus pintar-pintar kontrolnya ya. Nggak usah ngotot-ngotot banget, nggak usah ngegas gitu ya. Cenderung diukur, harus terukur, cukup dalam. Kira-kira sepertiga dari tebal rongga dada atau sepertiga dari diameter rongga dada. Nah, khusus untuk petugas medis, di sini ada perubahan juga. Untuk petugas medis ya, jika ternyata dia nadinya teraba, tapi si bayi itu dia tidak bernafas, maka lakukan hanya bantuan nafas, lakukan tiap 2-3 detik. Semakin kecil, semakin cepat. Jadi misalnya untuk bayi ini baru dia umurnya masih sekitar 4 bulan gitu ya, lakukan setiap 2 detik. Antara 2-3 detik. Kalau dulu 2015 dilakukannya sama seperti orang dewasa, sekitar 5-6 detik. Tapi 2020 ini dirubah. Sebenarnya 2010 dulu memang sekitar segini, 2015 dirubah menjadi sama semua, mau dia bayi, dewasa atau anak-anak. Tapi 2020 ini untuk bayi dan anak-anak dirubah lagi menjadi seperti awal, sekitar pembeliannya tiap 2-3 detik. Jadi ada perubahan. Ini bukan tentang benar salah, tapi tentang kita mengikuti guide. Kenapa kita harus mengikuti guideline? Karena organisasi untuk membuat sebuah guideline membutuhkan penelitian. Tadi Kang Ujang sudah menjelaskan ya, penelitian yang empiris. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu pengobatan, baik itu first aid ataupun kedokteran, kita bicara ilmu ini ilmu empiris yang harus didasari oleh studi. Jadi bukan sekedar testimoni, bukan ngomong oh itu ayahnya dari mertua teman saya itu gitu ya, itu sehat gara-gara diginiin, enggak testimoni seperti itu. Jadi harus ada penelitian. Oke, itu basic life support cuma itu doang. Ya, kalau ACLS memang banyak ya, dari mulai pembelian untuk mempercepat pemberian epinefrin, kemudian pemberian lidokain yang sebelumnya hanya dianggap sebagai boleh pakai lidokain, tapi kemudian jadi first drug. Nah, tapi kalau di BLS tidak, cuma segitu doang, nggak banyak. Gitu. Gitu, Kang Ujang, kita lanjut aja ke first aid. Bagaimana? Mungkin enaknya biar kita ini ya, kita stop dulu biar ada masukan, karena kan masih fresh nih tentang BLS-nya. Update-nya masih fresh.
mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman, dari Sobat Emanuan. Untuk sementara ini coba saya saya kasih kesempatan untuk 3 penanya dulu. Silakan bisa menuliskan di kolom chat untuk di YouTube, boleh di kolom komentar, atau bisa juga di raise hand bagi yang di Zoom. Silakan. Atau ya begitu, lebih enaknya silakan teman-teman yang dari YouTube silakan menuliskan pertanyaannya sehingga bisa kita tanggapi di sini. Jadi Mas Adi, sambil menunggu mungkin ada yang bertanya, kita tunggu waktu, itu ada beberapa update ya yang harus kita sebagai penolong pertama yang non petugas kesehatan yang awam lah istilahnya gitu ya, ada beberapa, dan ini yang mungkin nantinya bisa kita dalami dengan pelatihan, karena sepertinya kalau kita tidak melakukan praktek itu agak sulit ya. Jadi Mas Adi ya, di sini saya catat itu ada untuk CPR, betul Bang Ujang. Untuk CPR segera lakukan karena CPR itu tidak menciderai pasien. Itu sekarang kita sudah semakin kuat lagi ya Mas Adi, kesimpulannya itu bahwa dia nggak menciderai pasien walaupun dia sebetulnya jantungnya masih berdenyut, itu nggak mempengaruhi ya Mas Adi ya. Iya iya. Terus kemudian ya untuk yang bayi itu juga dari dulu yang untuk 2 jempol itu untuk penolong berdua, itu sekarang sendiri pun sudah boleh karena kita sekarang melihat dari bobot bayi ya Mas Adi ya. Iya betul Jang, karena memang ternyata bayi kan sekarang variasi ada yang besar-besar juga, sehingga kalau misalnya merasa bahwa dengan 2 jari tidak bisa dilakukan, kurang dalam maksudnya, maka pakai 2 jempol. Itu pun kalau tetap tidak kuat juga, gunakan pakai 1 lengan. Gitu. Oke, okay, Mas Adi, ini ada pertanyaan nih. Mohon maaf, terpotong, supaya belum hilang. Nah, ini ada pertanyaan, kalau untuk tenggelam, itu bagaimana Mas Adi? Karena kita bisa menduga kemungkinan itu kemasukan banyak air katanya. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, Mas Adi mau tanya, untuk anak-anak dan bayi, berarti berubah ya di 2015, rescue breathing-nya 2-5 detik, di 2020, rescue breathing-nya 2-3 detik. Nah, itu ada 2 pertanyaan dulu, Mas Adi. Silakan ditanggapi dulu, Mas Adi. Ya, untuk yang untuk korban tenggelam, ya, kita bicara tenggelam sih sederhana sebenarnya. Begitu misalnya pasiennya kita angkat ke pinggir, semua korban tenggelam posisikan miring. Kita bahas korban tenggelam tidak berhubungan dengan update AHA ya. Ini hanya pertanyaan saja gitu ya. Karena di AHA tidak membahas itu. Nah, begini gampangannya, begitu kita angkat ke permukaan, maka begitu di permukaan, periksa pasien dalam keadaan posisinya miring. Jadi jangan ditelentangkan, posisinya miring. Artinya kalau seandainya dia muntah dan sebagainya, akan air akan keluar. Khusus khusus nih untuk tenggelam ya, bisa dalam keadaan miring. Nah, kalau dia bernafas ya sudah, tetap biarkan tetap dalam keadaan miring, kemudian siapkan transportasi ke rumah sakit. Tapi kalau ternyata dia tidak bernafas, baru mulai telentangkan, langsung mulai CPR. Kalau pertanyaannya apakah perlu mengeluarkan air yang ada di dalam perutnya, sama sekali tidak perlu. Sama sekali tidak perlu, karena sebenarnya masuk ke paru-paru tidak begitu banyak, yang lebih banyak justru masuk ke lambung. Jadi masuk ke lambung ya biarin aja, nggak ada masalah. Yang problem adalah kalau kita terlalu lama fokus untuk mengeluarkan air, justru malah pertolongannya malah sangat terhambat. Karena normalnya begitu dia mulai kesadarannya muncul, refleks muntah itu akan keluar, sehingga air yang di dalam perut pun tadi akan dikeluarkan oleh si pasiennya. Nah, untuk yang bayi, ya ada perubahan tadi yang saya bilang bahwa sekitar 5 detik itu pada 2015, jadi disamakan, jadi sepertinya AHA pada saat itu mempermudah supaya mudah dipelajari saja ya. Sebelumnya tahun 2010 itu sudah seperti ini, tapi 2015 ada perubahan, jadi hampir-hampir samakan mau anak, dewasa, bayi, sama. Kemudian di 2020 dikembalikan seperti awal lagi, ya sekitar 2, tiap 2-3 detik. Itu, Kang Ujang. Ya, baik. Kita lihat ada juga pertanyaan lagi dari Hendrik Aprianto. Ini pertanyaan ketiga.
izin bertanya, jika kita menemukan korban yang positif COVID-19, sedangkan kita tidak siap APD, kecuali face mask, otomatis kita akan bersentuhan dengan korban. Tahapannya seperti apa, Mas Adi? Yang kedua, yang selanjutnya, kapan kita melakukan CPR dan kapan kita mohon diulangin, Kak Ujian. Oh iya, yang pertama ada korban positif COVID-19. Kemudian kita tidak punya APD, kita hanya punya face mask. Nah, otomatis kan bersentuhan. Itu tahapan resusitasinya jadinya seperti apa, Mas Adi? Itu yang pertama. Yang kedua dari Mas Yuda Pugu, itu kapan sih kita melakukan CPR dan kapan kita menghentikan CPR? Ya, yang pertama tadi. Jadi kita bicara masalah pandemi ya. Sebenarnya pada saat pandemi, hampir semua organisasi internasional mengeluarkan referensi yang sama, mengeluarkan himbauan yang sama, yaitu jangan lakukan CPR, jangan lakukan rescue breathing, jangan lakukan napas buatan, hanya lakukan pijatan jantung saja atau tekanan jantung saja, kompresi saja. Lakukan itu tanpa melakukan bantuan nafas sama sekali. Nah, walaupun kita punya alat, tetap tidak boleh. Bahkan walaupun kita punya alat seperti ini, CPR mask yang portable seperti ini, ini juga tetap tidak diperbolehkan. Kalau apalagi kalau ini kita baru curiga ya, apalagi kalau ini jelas positif COVID, jelas-jelas tidak boleh tetap melakukan, pakai ini pun tidak boleh. Yang boleh dilakukan hanya kalau teman-teman mempunyai ini. BVM, dan di dalamnya jelas ada filternya. Itu pun masih awal-awal dulu keluar, kalau sekarang sudah dimulai banyak yang perbolehkan menggunakan ini. Tapi biasanya yang awal-awal dulu malah harus ada head chamber, jadi harus ada penahan lagi. Intinya adalah untuk bagaimana untuk orang awam ya, kita aplikasikan untuk orang awam. Untuk orang awam nggak usah lakukan napas buatan. Cukup hand only CPR aja atau cukup kompresi dada aja. Nah, untuk hand only CPR ini tidak ada update, masih tetap sama, Mas Adi? Tidak ada update. Saat ini tidak ada update. Ya, tetap sama. Himbauannya seperti itu untuk orang awam, khusus ini masa pandemi ini tetap lakukan hand only CPR. Nanti juga untuk orang awam yang tidak terlatih, biasanya disebut dengan layperson, tetap hand only CPR. Untuk ini. Tapi kalau misalnya dia adalah orang awam yang terlatih atau biasa disebut dengan lay rescuer, itu diajarkan bagaimana cara memberi bantuan nafas, gitu kan, Ujian. Iya. Jadi yang kedua apa kan? Saya lupa. Yang kedua itu tentang apa tadi juga? Saya lupa. Ini ya. Apa? Kapan dilakukan? Kapan dimulai resusitasi dan kapan diakhiri ya? Ya, sederhana aja. Kalau kita periksa nafasnya, dia tidak bernafas, ya. Maka sudah waktunya kita lakukan CPR. Seperti itu. Baiknya. Kapan berhentinya? Nah, kapan berhentinya ini sebenarnya tidak ada panduan khusus kalau untuk orang awam. Memang kalau untuk untuk medis ada ya. Biasanya dia disebut macam-macam. Saya belum tahu melihat yang terbaru ini seperti memang apabila sudah 3 atau 4 kali AED semuanya non dianggap tidak shock ya, non-shockable return, kemudian dan dia tidak bukan witness-nya, bukan saksi matanya si orang petugas medisnya, maka itu dihentikan. Tapi pada dasarnya adalah ya kita tetap pakai persyaratan yang pada umumnya, yaitu yang pertama lakukan sampai dengan dia kembali respon itu wajahnya kelihatan renyit, kelihatan rasa sakitan, itu kita hentikan, cek nafasnya, atau bergerak, itu sudah ini, atau digantikannya lebih ahli. Ya intinya seperti itu aja. Gitu kan, Jawa. Oke, selanjutnya ada lagi, Mas Adi, itu cara menilai anak bayi yang mengalami henti nafas dan henti jantung itu seperti apa? Ya, kalau bayi memang sama sebenarnya ya, tetap kita ngelihat cukup lihat nafasnya aja, sama, cukup lihat nafasnya tetap saja, nafas, ya? Gak usah periksa yang lainnya, sama saja, lihat dada dan perutnya naik turun atau tidak, sama, lakukan 5-10 detik, semua kalau di AHA semua sama, cara pemeriksaan, cara penanganan mirip-mirip ya, supaya lebih mudah untuk dipelajarinya, jadi sama aja kok, gitu. Ya.
Baik Mas Adi, ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya Mas Adi. Ini basic sekali, jadi tidak terkait dengan update. Seperti ada pertanyaan, berapa sih kedalaman CPR buat bayi dan dewasa, kecepatannya itu, Mas Adi mau tanggapi atau bagaimana? Iya, nggak apa-apa. Jadi gak apa-apa ya. Prinsipnya sederhana, yaitu untuk anak dan lakukan sampai sepertiga dari tebal rongga dadanya. Nah, untuk bayi kira-kira sekitar 4 cm. Untuk anak-anak sekitar 5 cm. Nah, untuk dewasa minimal 5 cm. Hanya minimal. Biasanya guideline mengeluarkan antara 5 sampai 6 cm. Oh. Tapi kalau kita bingung, nggak bawa penggaris nih, berapa? Ya udah, dikira-kira aja gitu. Dengan ikut pelatihan sebetulnya akan membuat kita tahu kira-kira kedalamannya seberapa. Gitu Kang Ujang. Oh, kecepatan ya? Iya, kecepatan sama semua. Ya, antara 100 sampai 120 kali per menit. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi karena kita dalam kondisi pandemik juga. Pada saat kita melakukan hands-on di CPR, apakah si penderita itu kita kenakan masker bila dia tidak menggunakan masker atau seperti apa? Iya, kalau pada saat pandemi, penolong harus menggunakan masker, sedangkan si pasiennya pun harus menggunakan masker. Artinya pun tutup bagian hidung dan mulut. Kalau bisa matanya jangan ditutup supaya kita bisa melihat respon ya. Okay. Tapi hidung dan mulut ditutup gitu Kang Ujang. Nah, baik, jadi tetap ya Sobat Demon One, walaupun kita hands-on CPR dan si penderitanya tidak menggunakan masker, maka mulut dan hidung itu sebaiknya ditutup oleh dengan kain. Ya minimal tuh ya Mas Adi ya. Untuk mata jangan ditutup karena kita bisa melihat perkembangan dari tindakan kita melalui mata. Gitu ya Mas Adi ya. Ya baik ya, Mas Adi, betul. Ini kita mau cut dulu untuk style video dari Demon One. Mas Adi silakan istirahat dulu, minum air putih dulu mungkin untuk melonggarkan tenggorokannya. Kita akan kembali ya, lagi setelah video berikut ini. Silakan Mbak Devi untuk videonya. Jadi semua itu adalah berbicara yang tidak akan terjadi, tapi kalau terjadi, harus menghormati. We'll be right back.
kepada DMII, MRI atau HTT yang telah men-sharing keilmuannya mengenai prosedur atau medical first responder. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kami, pada khususnya, dan buat nanti pada umumnya masyarakat luas yang akan kami tuat pengetahuan ini. Nah, baik teman-teman, kita sudah masuk ke sesi kedua. Nah, sesi kedua ini sepertinya juga sangat menarik sekali nih, karena terkait dengan pertolongan pertama secara umum. Bagaimana sih kita melakukan pertolongan pertama sesuai dengan panduan dari American Heart Association di update di tahun 2020 ini. Untuk itu, Mas Adi dipersilakan untuk melanjutkan mengupdate pengetahuan kita tentang pertolongan pertama menurut AHA di tahun 2020 ini. Silakan Mas Adi. Iya. Terima kasih Kang Ujang. Oke, kita bahas pertolongan pertama. Pertolongan pertama sekali lagi yang kita bahas ini hanya update ya, tidak semua kita bahas tentang pertolongan pertama. Hanya beberapa update yang dianggap penting yang menjadi rekomendasi dari AHA. Ya, kita lanjut. Nah, AHA menghimbau tentang apa sih yang disebut dengan seseorang itu kompeten. Dia kompeten dalam melakukan first aid. Itu seperti apa? Yang pertama adalah, sekali lagi, mengenali. Itu yang pertama, mengenali, menilai, dan memprioritaskan tindakan. Jadi, mulai pertolongan pertama itu mulai dari bukan penanganan, tapi mulai dari mengenali. Karena kalau kita tidak tahu orang ini kenapa, kita nggak bisa menolong dengan benar. Jadi kita harus tahu orang ini kenapa, kemudian menilai apa yang harus dilakukan dan memprioritaskan tindakan. Lebih mana dulu yang harus dilakukan penanganannya. Kemudian yang kedua adalah melakukan penanganan dengan pengetahuan dan keterampilan yang baik. Tentunya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang baik adalah kalau teman-teman selalu mengupdate keilmuannya. Seperti sekarang teman-teman ini adalah sudah bagian dari pelaku pertama-tama yang kompeten. Kemudian yang ketiga, nah ini juga yang paling sering dilanggar, yaitu mengenali batasan kemampuan dan wewenang. Jadi selalu saya dari dulu sudah saya kalau berbicara selalu ada dua, ingat di pertama-tama ada dua hal. Yang pertama adalah kemampuan Anda, yang kedua adalah wewenang. Kalau Anda punya wewenang tapi nggak punya kemampuan, Anda nggak bisa nolong. Tapi kalau Anda punya kemampuan tapi Anda tidak punya wewenang, maka Anda tidak boleh menolong, tidak boleh melakukan. Nah ini harus dipahami betul ya. Sehingga kalau misalnya teman-teman dari misalnya banyak nih ya, saya lihat sudah mulai menjamur beberapa petugas-petugas ambulans yang bukan dari background medis, dari background awam, kemudian belajar tentang bagaimana cara melakukan intubasi misalnya, ya, melakukan cara memasang endotracheal tube ke dalam mulut pasien, gimana caranya masukin lewat mulut, kemudian dia masuk ke saluran nafas seperti apa. Nah, kalau mau belajar boleh-boleh aja, tapi apakah kemudian Anda boleh melakukan? Nggak boleh. Ya, di Indonesia semua tindakan invasif itu artinya memasukkan sesuatu atau melukai dan sebagainya, itu hanya boleh dilakukan oleh petugas medis, orang awam tidak boleh melakukan. Ya, jadi paham ya, Anda boleh belajar? Boleh, silahkan. Kalau ada pelatihan yang menerima pelatihan, jelas ini pelatihan sebenarnya untuk paramedik, tapi menerima juga untuk orang awam. Anda mau ikut boleh-boleh aja, kalau boleh ikut boleh. Hanya apakah boleh melakukan? Tidak boleh, ya. Ada batasan wewenang. Ini yang harus diperhatikan. Nah, kita bicara yang kedua adalah posisi pasien. Secara umum intinya adalah ini penekanan saja ya. Secara umum kita tidak boleh memindahkan pasien, ya. Intinya nggak boleh memindahkan pasien. Apalagi kalau kita curiga dia terjadi cedera spinal, ya. Kemudian jika
dia ternyata kita periksa ternyata dia tidak sadar namun masih bernafas normal, maka posisikan miring atau pemulihan, kecuali tadi kita mencurigai terjadi cedera spinal. Nah, jika pasien cedera pada, kita curiganya gimana cedera spinal? Kita pasien cedera pada leher, kemudian dari atau punggung atau panggulnya, kita curiga ada cedera di sana, misalnya pada kasus orang jatuh dari ketinggian, atau kecelakaan lalu lintas, terutama motor atau sepeda pada saat ini ya, yang lagi tren, sepeda tabrak sama mobil misalnya. Nah, ini sudah Anda harus melakukan sesuai dengan dia ditemukan, ya. Jangan dirubah-rubah, kecuali misalnya dia posisinya agak telungkup. Begitu kita periksa dalam keadaan telungkup, kelihatan bernafas, ya jangan dirubah. Ya periksa dulu sampai selesai, apa kemungkinan kemungkinannya. Ya, tapi kalau ternyata kita periksa, ini orangnya nggak bernafas, baru uang nggak mau, harus ditelentangkan, kemudian mulai dengan CPR. Ya. Atau kecuali posisi tersebut dicurigai menyumbat jalan pernafasan, misalnya dia sebenarnya orangnya masih bernafas ya, cuman begitu masuk mukanya tertutup masuk ke arah lumpur misalnya ya, atau rumput gitu ya, kita nggak bisa menilai, maka itu boleh di ini. Jadi hanya dipindahkan, hanya kita gerakkan kecuali jika kita curiga dia tidak bernafas atau posisinya menutup jalan pernafasan. Ya, kemudian jika ini kita bicara tentang posisi shock, ya posisi shock masih simpang siur kemarin ya. Nah, sekarang di sini AHA menekankan ya, jika terbukti pasiennya mengalami shock dan dia orangnya sadar, maka posisikan dia terlentang, ya posisikan terlentang, keadaan terlentang. Kalau dia tidak ada trauma atau penyebab shocknya bukan trauma, misalnya shock karena kardiogenik ya, karena misalnya kayak serangan jantung, atau shock karena dehidrasi, menurunkan tekanan darah dan sebagainya, maka tinggikan tungkainya sekitar 30 derajat sampai 60 derajat. Bagaimana cara ngitungnya ya, pokoknya ditinggikan tapi jangan terlalu tinggi lah, gitu aja ya. Kemudian jangan meninggikan tungkai kalau begitu kita mau gerakin aja dia udah ngeluh sakit, ya jangan ditinggikan tentunya. Nah, pada kasus kedaruratan medis, ada beberapa di sini yang saya rangkum beberapa untuk kedaruratan medis. Yang pertama, bagi penolong, usahakan untuk di dalam pelatihan, ini terutama untuk pelatih-pelatih ya, di dalam pelatihan usahakan penolong familiar dengan alat-alat, penggunaan alat-alat inhalasi seperti bronkodilator. Sayang sekali saya lupa menyiapkan tadi. Misalnya seperti inhaler ya, yang bentuk semprot gitu ya, atau ada yang bentuknya dia harus di peel, yang harus dihancurkan dulu dan sebagainya, macam-macam ya, ada beberapa macam. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, jangan berusaha pengen tahu, jangan berusaha nih gimana caranya, gitu. Kasih aja ke orangnya biasanya akan langsung melakukan ya. Tapi kalau orang kelihatan sesek banget, makanya di sini problemnya adalah kita nggak tahu, tapi orang sesek banget sehingga dia nggak bisa konsentrasi. Nah, ini jadi masalah. Sehingga pasti usahakan pada saat mengikuti pelatihan Anda perhatikan betul bagaimana cara perhatikan betul-betul si pelatihnya bagaimana cara penggunaan alat-alat obat tadi. Nah, hanya penggunaan alat ya, bukan berarti teman-teman disuruh nyari kemudian kasih ke pasiennya, nggak, itu nggak boleh dilakukan. Maksudnya nyari ini ke warung atau ke apotek gitu ya. Nah, pada kasus anafilaksis. Nah, anafilaksis ini biasanya akibat alergi ya, alergi yang cukup berat bisa menyebabkan anafilaksis. Alergi baik terhadap makanan, misalnya orang-orang barat itu biasanya alergi terhadap ada sekitar 2% dari populasi orang kulit putih dia mengalami mempunyai alergi terhadap kacang misalnya ya, dia makan kacang langsung tuh terjadi shock gitu ya, terjadi masalah dengan anafilaksis. Nah, kalau biasanya dia menggunakan auto-injektor seperti ini, ya cari yang seperti ini, tanya punya auto-injektor enggak, punya epinefrin enggak, kemudian carikan, kasih ke dia. Dia tahu cara penggunaannya. Kalau di AHA memang pelatihan cara penggunaan ini ada, kita melatih. Untuk sertifikasi AHA kita melatih. Hanya ini tidak, sekali lagi, di Indonesia tidak boleh digunakan. Artinya gini, tidak boleh kita memberikan
kita lakukan penyuntikan itu nggak boleh. Jadi kasih aja ke orangnya, nanti orangnya akan menyuntikkan diri sendiri. Kemudian pada pasien yang kejang, baik apapun penyebabnya, ditekankan banget, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Ya, tunggu sampai kejangnya berhenti. Kemudian setelah kejangnya berhenti, kalau orangnya tidak sadar, bawa ke rumah sakit. Tapi kalau orangnya sudah sadar dan dia sudah terbiasa, misalnya pada kasus epilepsi, biasanya pasiennya sudah tahu bahwa dia epilepsi, biasanya ya sudah, terserah pasiennya mau gimana. Ya, stroke. Nah, di stroke, lagi-lagi AHA menekankan, oh ya gini, update itu tidak selalu artinya berubah ya. Artinya kalau dulu mungkin cuma sekedar disinggung, sekarang ditekankan. Atau dulu rekomendasinya rekomendasi biasa, sekarang rekomendasi kuat. Atau bisa juga dihilangkan. Jadi nggak semua update itu tidak berarti semua dirubah. Nah, khusus kasus stroke, update-nya adalah semua khusus ini di benar rekomendasi kuat ya. Jadi yang paling penting dari stroke adalah mengenali bahwa orang itu stroke. Lagi-lagi mengenali, bukan penanganan. Ya, mengenali. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Yang pertama ya, ini biasa menggunakan normal ya, face gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah familiar dengan ini, face dropping. Maka satu sisi wajahnya akan cenderung turun, atau paling gampang kalau orangnya disuruh senyum, ketarik ke satu sisi, yaitu face drop. Kemudian tangan ya, arm weakness atau kelemahan pada lengan, biasanya di satu sisi. Suruh angkat lengannya, Bu, angkat, Pak, angkat lengannya. Contohkan ya, setiap kita bicara dengan orang, oke gini, pada saat pemeriksaan, kalau kita mau melakukan sesuatu, maka contohkan, jangan cuma nyuruh, jangan cuma pakai suara, contohkan. Misalnya, Bu, angkat tangannya seperti ini. Kemudian dia mengangkat tangannya, salah satu ketinggalan, salah satu nggak bisa angkat. Nah, kita harus curiga bahwa kemungkinan besar dia terjadi stroke, kemungkinan besar. Atau kalau misalnya dia kelihatannya susah diajak komunikasi, tangan kita, jari kita masukin ke tangan dia, di dua tangannya, pegang ya dua tangan, terus minta untuk meremas dua-duanya. Yang salah satu kuat, satu lagi meremasnya lemah, itu juga sudah merupakan tanda, ya, kemungkinan ke arah sana. Kemudian speech difficulties, atau orangnya kesulitan dalam hal artikulasi, bukan kesulitan baca, tapi lebih ke arah bicaranya itu karena lidahnya setengahnya lumpuh, sehingga dia artikulasinya nggak jelas, justru cenderung kayak orang bercanda. Tapi yang membedakan antara orang bercanda atau enggak adalah, kalau orang bercanda wajahnya sambil senyum sambil pada saat dia ngomong. Tapi kalau orang yang ini, dia akan wajahnya bingung, kelihatan banget ya, saya pernah menemui orang seperti ini. Jadi ngomong bisa, jadi kelihatan gak kenal, ngomong apa, dan dia juga bingung, kenapa gue ngomongnya kayak gini gitu. Nah, dari wajahnya kelihatan bingung dan suara ngomongnya dia tidak jelas, Anda harus curiga bahwa ini stroke. Yang terakhir, time, artinya segera dibawa ke rumah sakit, baik telepon 119 ya, kalau di Indonesia ya, baik telepon 119, 112, atau Anda menyiapkan transportasi bawa ke rumah sakit. Nah, syaratnya adalah bawa ke rumah sakit yang besar. Jangan bawa ke puskesmas, jangan bawa ke klinik dokter, bawa ke rumah sakit yang besar. Yang besar itu artinya rumah sakit yang memiliki CT scan di situ minimal. Sehingga karena untuk melakukan penentuan pengobatan itu sangat tergantung dari hasil CT scan tadi, hasil scanin otaknya. Apakah ini tipe yang perdarahan, apakah ini tipe yang sumbatan. Ya, tipe perdarahan sumbatan obatnya berbeda. Gak boleh salah, sehingga biasanya harus dilakukan CT scan dulu. Kalau kita bawa ke puskesmas, gak punya CT scan, akan dirujuk lagi ke rumah sakit. Jadi daripada gua ke puskesmas, langsung bawa ke rumah sakit besar. Khusus stroke ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ngerida dan non-trauma. Jadi penekanannya, AHA menekankan bukan tentang serangan jantung, tapi lebih penekanan pada nyeri dada non-trauma. Nyeri dada yang tidak disebabkan oleh trauma. Maka diarahkan, anggap aja kalau ada orang, aduh dadanya nyeri, tapi dia penyebabnya bukan trauma, maka kita anggap saja bahwa dia serangan jantung. Ya, jadi setiap orang, ini di Amerika sekali lagi ya, setiap orang yang mengalami nyeri dada yang tidak disebabkan oleh trauma, maka disarankan untuk
mengunyah. Nah, ini obat, salah satu obat yang dianjurkan untuk orang awam di Amerika sana, yaitu mengunyah aspirin. Mengunyah kemudian menelan ya. Jadi dia tabletnya memang tablet kunyah. Itu sekitar 162 sampai 324 mg. Karena memang si aspirin itu kemasannya bentuknya ada yang 162, ada yang 324. Nah, di Indonesia mungkin aspirin agak sedikit susah nyarinya. Yang sama isinya dengan aspirin, aspirin itu isinya asam asetil salisilat, itu aspilet misalnya. Tapi aspilet itu dosisnya sekitar 80, saya lupa persisnya, sekitar 80 mg. Sehingga kalau misalnya keadaan darurat, Anda merasa dadanya nyeri, kemudian kunyah aja langsung 2 minimal gitu ya. Tapi sekali lagi, ini hanya untuk pengetahuan ya. Anda boleh gunakan sendiri untuk diri sendiri, boleh, tapi jangan kasih ke orang lain. Jangan ngasih obatnya ke orang lain, untuk penggunaan diri sendiri boleh. Silakan, karena Anda kan belajar gitu ya. Tapi penggunaan ke orang lain tetap tidak boleh, karena melanggar wewenang tadi. Ya, kecuali pada kasus-kasus orangnya alergi aspirin atau tidak diperbolehkan melakukan penggunaan aspirin oleh dokternya, nggak boleh, nah baru. Ya, ini salah satu obat yang bisa di tadi yang pertama naloxone tadi ya yang diperbolehkan untuk orang awam. Yang kedua adalah aspirin, tapi sekali lagi di Indonesia tidak boleh. Nah, yang kedua adalah hipoglikemia. Yang berikutnya maksudnya adalah hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi yang terjadi khas pada penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes ya. Kalau sebenarnya kalau pertanyaannya apakah bisa terjadi hipoglikemia pada orang awam, orang yang tidak diabetes, bisa-bisa saja, tapi tidak seberbahaya diabetes mellitus. Jadi gampangnya gini, orang-orang diabetes itu adalah orang-orang yang mengeluarkan hormon insulin itu sedikit atau bahkan tidak mengeluarkan sama sekali, sehingga dia butuh bantuan dalam bentuk obat atau insulin injeksi. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman menemukan seseorang membawa insulin injeksi seperti ini, ya, nah, itu berarti dia diabetes. Nah, kadang-kadang makainya kebanyakan. Sehingga udah dia dari pagi nggak makan, terus makai ininya kebanyakan, terjadi gula darahnya tiba-tiba anjlok turun, drastis, sampai habis. Nah, ini kondisi yang berbahaya. Karena energi dari otak adalah paling banyak dari energi instannya didapat dari karbohidrat. Kalau seandainya dia glukosa di dalam darahnya turun secara mendadak seperti itu, yang terjadi adalah mulai ada ciri khasnya adalah orangnya cenderung nggak bisa konsentrasi, diajak ngomong nggak nyambung, bahkan kadang emosi gitu ya, gampang emosi. Misalnya ngomong salah dikit dia langsung ngegas gitu ya. Biasanya itu khas pas siang-siang atau sore-sore, dari pagi dia nggak makan dan dia diabetes. Jadi kalau temannya ada yang tiba-tiba ngegas di siang sampai sore hari dan dia orang diabetes, jangan marah dulu, kemungkinan gula darahnya lagi turun. Nah gitu. Nah, tingkat yang paling berbahaya adalah bahkan dia sampai dengan kejang. Dan ini cukup berbahaya, bisa juga menyebabkan henti jantung. Jadi bagaimana pengobatannya kalau kita tahu? Ya caranya adalah kasih aja manis, yang manis-manis ke dalam mulutnya. Suruh dia nelan yang manis, yang minuman apa gitu ya, yang manis pokoknya. Terus kemudian ada juga beberapa dalam bentuk gel gitu ya. Biasanya kalau pesepeda-pesepeda tahu tuh, orang yang suka sepeda jarak jauh, supaya dia cukup energinya, tapi dia nggak mau berhenti, itu biasanya buka itu masukin ke mulutnya gitu ya, gel gula gitu. Itu ada, itu bisa, atau yang lainnya. Nah, biasanya orang akan pulih dalam waktu 15 menit. Dia akan pulih, dia akan kembali enak lagi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada perubahan, mau bawa ke rumah sakit. Ini penekanan pada hipoglikemia. Nah, yang berikutnya adalah hipertermia. Hipertermia ini bisa terjadi karena kegiatan kita yang terlalu keras, misalnya kita lari, jogging, atau main bola atau apapun ya, sehingga panas tubuhnya meningkat. Atau panas yang dari luar terlalu terik sehingga kita meningkatkan suhu tubuh. Apapun penyebabnya, baik karena internal maupun karena eksternal, penanganannya sama. Apabila dia sampai terjadi hipertermia, maka
langsung rendam dengan air dingin. Ini tegas sekarang. Kalau tahun 2015 dan sebelumnya tidak begitu tegas tentang merendam ini ya, tentang perendaman ini, hanya sebagian ya bolehlah dikasih siram air dingin atau dikasih basahin badannya pakai air dingin gitu. Kalau ini jelas, yaitu rendam dengan air dingin. Nanti di update-nya malah dia sekitar suhu airnya sekitar 1 derajat, artinya mendekati nol ya, artinya dingin banget ya. 1 derajat sampai 26 derajat. Kira-kira segitu. Jadi cemplungin sebatas leher biar suhu tubuhnya turun sampai suhunya di bawah 39 derajat Celcius ya, 38 gitu ya. Itu langsung di stop, diangkat, kemudian mulai perawatan seperti biasa. Jangan dibiarin aja tanpa pengawasan, karena nanti malah jadi hipotermi, jadi lebih gawat lagi gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa direndam, maka disiram. Baik shower pakai itu ya, walaupun sebenarnya pakai ini relatif kurang efektif dibanding langsung direndam. Nah, ini jelas, penanganannya jelas. Kalau dan banyak yang sebenarnya beberapa berpendapat bahwa kayak saya kemarin barusan ditunjukin bahwa kalau misalnya kita ini kan lagi ada gelombang panas gitu ya, terus jangan langsung mandi air dingin dan sebagainya gitu, nanti macam-macam lah gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah ya, selama badannya sehat-sehat aja nggak ada masalah, oke-oke aja. Tubuh kita nggak serentan itu, nggak akan meletek katanya, karena panas tuh ini kemudian kasih air jadinya nanti meletek. Kalau gelas ya, selalu dibandingkan dengan gelas, kasih panas kemudian kasih dingin, nggak gitu. Oke, ini hipertermia. Nah, untuk gigi, kalau gigi itu terlepas, misalnya terpukul, terbentur ya, trauma, kemudian giginya terlepas di sini artinya tidak patah ya, terlepas bersama akar-akarnya, maka direndamnya pakai ya, larutan NaCl kalau misalnya teman-teman punya. Ya, kalau di dalam di kotak pertolongan pertamanya punya. Tapi kalau nggak ada, disarankan juga bisa menggunakan, dibungkus pakai plastik yang untuk masak itu, yang untuk menutupi makanan itu ya. Tapi selalu pastikan ambil dulu satu atau dua, dirobek itu yang satu dua itu dibuang, kemudian yang ketiga baru untuk ngegulungnya, supaya nggak kotor. Dibungkus bawa ke rumah sakit. Atau kalau nggak ada bisa menggunakan susu ya, disemplung di dalam, direndam dalam air susu atau dengan ludahnya si pasien sendiri. Tapi ludahnya pasien bukan berarti dimut sama pasiennya ya, pasiennya suruh meludah di dalam suatu tempat kemudian si giginya ditaruh di situ. Nah, megang giginya, yang dipegang crownnya, jangan akarnya ya, yang dipegang bagian putihnya, bukan bagian yang dipegang, bagian crownnya, bagian sini, jangan di bagian yang akarnya. Dan jangan direndam ke air biasa, khususnya karena itu saya belum bisa mendapatkan, penjelasan lebih lanjut kenapa, tapi intinya ya lakukan saja, nanti mungkin pas guideline secara fullnya keluar akan keluar alasannya. Jadi ya, saya akan berbicara hal yang saya tahu ya, yang saya nggak tahu saya nggak akan ngomong, kalau saya nggak tahu saya bilang nggak tahu. Nah, perdarahan, ini unik nih ya. Perdarahan, sebenarnya kalau perdarahan ringan semua sama, masih sama. Ya, perdarahan ringan semua sama. Tapi untuk perdarahan yang kategori life-threatening atau mengancam jiwa, AHA menyarankan untuk mengancam jiwa dan terjadi di ekstremitas, ekstremitas itu di alat gerak ya, baik tangan atau kaki ya. Kalau di perdarahan yang sifatnya life-threatening atau mengancam jiwa, maka AHA menyarankan bahwa tourniquet adalah pilihan pertama ya, dibanding post dengan penekanan. Misalnya, nah sekarang kita bicara tentang life threatening itu seperti apa. Life threatening itu artinya perdarahan besar yang sulit untuk dikendalikan. Jadi bukan semua perdarahan kemudian dilakukan ini ya, yang sulit dikendalikan. Misalnya pada kasus amputasi, kepotong tangannya, nggak sengaja kepotong gitu ya misalnya. Nah, itu gunakan tourniquet. Kemudian atau kasus crash injury, gempa kemudian kakinya atau tangannya ketiban, itu terjadi kerusakan kan, kerusakan jaringan cukup parah gitu, maka gunakan tourniquet. Tapi sisanya usahakan kalau bukan life threatening jangan gunakan tourniquet pilihan terakhir lah gitu ya. Tapi di sini cukup AHA cukup menekankan
kalau kemarin cuma himbauan, sekarang menekankan betul sebagai apa namanya first line treatment, ya pilihan pertama kalau misalnya terjadi life threatening bleeding di area ekstremitas, lakukan tourniquet. Nah, bagaimana cara penggunaan tourniquetnya? Ya, itu ada pelatihan khusus ya, nggak boleh ngasal-asalan. Karena di sini yang dimaksud tourniquet di sini adalah tourniquet yang manufaktur, bukan tourniquet buat-buatan sendiri, bukan yang improvisasi. Tapi yang dibicarakan adalah jelas-jelas mengatakan bahwa tourniquet manufaktur. Tourniquet manufaktur itu yang seperti ini ya, atau banyak, tipenya banyak. Hanya disarankan adalah usahakan tidak menggunakan tourniquet yang berbahan dasar karet. Karena sulit untuk dikendalikannya, kekencangannya sulit untuk dikendalikan. Nanti ngelepasnya juga sulit, jadi kita agak ribet gitu. Jadi lebih baik menggunakan yang lebar seperti ini, ya, kemudian berbahannya keras. Banyak tipenya, silakan dicari sendiri ya, tapi yang jelas manufaktur. Ya, kemudian ditambah dengan, tetap ditambah dengan direct pressure ya. Sekali lagi tentang direct pressure, bukan tentang pembalutan. Ingat yang menghentikan perdarahan, bukan pembalutan, tapi tekan langsung penekanannya, bukan pembalutannya. Ya, itu update tentang first aid. Jadi tidak banyak ya, apa namanya, intinya sih seperti itu. Nah, nanti baru kita bahas lebih lanjut untuk diskusi. Silahkan Kang Ujang. Baik, terima kasih Mas Adi. Teman-teman Sobat Demanwan, kita sudah melihat beberapa update untuk pertolongan pertama. Yang perlu digarisbawahi adalah update itu tidak harus selalu yang baru, tetapi dia adalah penekanan-penekanan pada beberapa tindakan. Ya, silakan teman-teman bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar pada YouTube. Silakan. Ini ada dari Hendrik Aprianto, izin bertanya, jika terdapat ada luka tusuk di bagian jantung, sebagai orang awam apa yang harus dilakukan, Pak? Terima kasih. Luka tusuknya di bagian jantung. Ya. Iya, ini dramatis banget ya gitu. Dramatis. Biasanya kalau luka tusuk di bagian jantung, sama semua luka tusuk kita tidak boleh cabut. Ya, intinya seperti itu, semua luka tusuk tidak boleh cabut. Nah, khusus luka tusuk di jantung, maka sebenarnya kita nggak bisa melakukan apapun, serba salah. Ya, kita cabut dia meninggal, dibiarin juga sebenarnya lama-lama juga dia akan mengalami kerusakan yang parah. Karena kalau misalnya, kenapa sih kita tidak boleh mencabut? Karena supaya pada tidak terjadi kebocoran dan sebagainya. Tapi kalau seandainya tetap kita pertahankan, jantung itu kan adalah organ yang bergerak. Jadi kemungkinan lukanya tambah parah juga bisa. Tapi lagi-lagi, sekali lagi, kita tidak menilai ke arah sana. Kalau memang terjadi seperti itu, kita kembalikan ke apa namanya, peraturan bagaimana kita melakukan pertolongan pertama khusus untuk perdarahan, yaitu apabila terdapat benda yang besar yang menusuk area rongga, maka tidak boleh dicabut, dibawa ke rumah sakit dalam keadaan gitu, walaupun kesempatan hidupnya kemungkinannya kecil banget. Itu Kang Ujang. Jadi kita strict pada aturan saja. Gitu. Baik. Nah, terus kemudian ada pertanyaan juga, ini juga agak dramatis. Itu ada dia mengalami henti jantung, terus kemudian di ekstremitas bawah mengalami perguruan sehingga YouTube-nya tidak bisa tampil dengan baik, sehingga pertanyaan-pertanyaannya ini tidak bisa terbaca oleh saya. Mungkin panitia bisa membantu untuk mengkopasnya dan menaruhnya di chat, di kolom chat. Silakan. Saya cek dulu. Ya. Oke. Untuk pertanyaan luka tusuk jantung sudah, henti jantung dan perdarahan besar sudah, korban stroke sudah. Ah, ini kalau ada juga pertanyaan, kalau ada kecelakaan dengan korban masih menggunakan helm, itu bagaimana melepaskannya? Nah, mungkin ini nanti bisa dibahas di pada saat pelatihan pertolongan pertama, karena memang membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Terus kemudian ini ada Mas Adi, ini ada pertanyaan dari volunteer backpacker terkait pasien kesetrum.
kita sama-sama ketahui bahwa pasien bisa mengakibatkan luka bakar, patah tulang, kejang, henti jantung, bahkan kematian. Sebagai rescuer, apa langkah yang harus kita ambil, Mas Adi? Mungkin Mas Adi bisa sharing apa yang harus bisa dilakukan dengan kondisi kasus sebanyak ini, Mas Adi. Silakan. Iya, yang jelas gini, kalau apapun kejadiannya, termasuk misalnya kita spesifik kita bicara tentang stroke, maka pastikan bahwa Anda tidak menjadi korban berikutnya, ya. Selalu yang pertama situasinya dulu pastikan. Ini sering banget terjadi orang meninggal karena stroke nggak cuma satu, tapi bisa 2-3 orang karena tidak paham betul-betul penyebabnya. Jadi saran saya cuma maksudnya gini. Kalau Anda berada di sebuah ruangan, Anda melihat ada orang tergeletak di sana, dan Anda lihat tidak ada hazard di sana, nggak ada sesuatu yang jatuh, pokoknya intinya nih orang tiba-tiba dia tergeletak aja. Begitu Anda buka-buka pintu, kita melihat dia tergeletak. Maka sebelum Anda pastikan bahwa, sebelum Anda tentukan bahwa ini gangguan medis, biasanya gangguan medis, tapi sebelum itu pastikan bahwa Anda ngecek dulu di sekitar dia ada air nggak, ada kabel nggak. Kemudian Anda gunakan indera penciuman Anda, ada bau aneh nggak? Ya, karena bisa jadi keracunan gas atau kesetrum. Nah, itu yang harus diperhatikan dulu. Nah, kalau sudah ternyata kita sudah tahu dia kesetrum dan semua sudah diatasi, artinya sudah tidak ada aliran listrik yang bisa membahayakan kita, fokusnya balik lagi, orangnya bernafas atau tidak, intinya itu. Kalau orang yang tidak bernafas, ya CPR. Kalau orang yang ternyata bernafas, maka periksa kemungkinan yang lainnya. Ya, kemungkinan lain kayak tadi patah, kemungkinan patah tulang dan sebagainya gitu, walaupun kecil kemungkinannya karena patah tulang dan sebagainya. Luka bakar pun biasanya luka bakar masuk dan keluar, kalau misalnya tersetrumnya di 220 volt tidak terlalu kelihatan, cenderung baik-baik saja. Kecuali kalau dia petugas PLN misalnya lagi di atas power jaringan, ya, power line gitu ya, itu beda lagi kita bicaranya. Nah, memang kita sebagai orang awam kita tidak bisa melakukan apapun. Yang jelas intinya balik lagi, nah ini salah satu yang membuat orang kebingungan. Sebenarnya jangan bingung, kita balik lagi aja. Yang pertama, nafas atau tidak. Kalau dia tidak bernafas, CPR. Kalau dia bernafas, lanjutkan pemeriksaannya. Orangnya ini ada cedera atau tidak? Tangani cederanya, misalnya patah tulang, tangani patah tulangnya. Kalau dia perdarahan luka bakar, ya tangani perdarahan dan luka bakarnya. Kalau ternyata dia tidak ada, ya sudah. Karena lihat berikutnya ada kemungkinan medis nggak? Tapi kalau ini kasus stroke otomatis kemungkinan medisnya nggak ada, gangguan medis. Sehingga tinggal kalau karena dia tidak sadar, ya posisi miring bawa ke rumah sakit. Kalau dia sadar, walaupun dia sadar, ya orang stroke wajib ke rumah sakit. Kenapa? Untuk mengecek apakah terjadi masalah dengan kelistrikan jantungnya. Kadang-kadang jantungnya seperti normal-normal aja, tapi begitu pakai EKG baru kelihatan bahwa ini kelistrikannya agak-agak ngaco nih misalnya, kayak gitu ya, akibat kesetrum tadi itu bisa terjadi. Sehingga semua orang kesetrum wajib ke rumah sakit, baik dia dalam keadaan sadar, baik dia kelihatan baik-baik saja, maupun dia kondisi yang tidak sadar. Gitu Kang Ujang, sebenarnya cuma itu doang kok, urutannya begitu doang, gak rumit. Baik, terima kasih Mas Adi dengan tindakan yang sederhananya, karena Mas Adi ini terkenal dengan jangan repot-repot gitu ya. Pokoknya masalahnya kita udah punya urutan apa saja yang harus kita cek, sehingga kita nggak perlu lagi bingung-bingung sebetulnya ya Mas Adi. Ya, baik teman-teman, apakah Sobat Emanuan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih ada waktu sekitar 19 menit, silakan, karena ini merupakan momen yang langka ya, kegiatannya agak langka, sehingga kita bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Kalau segala macam pertanyaan terkait dengan update American Heart Association 2020 pada basic life support dan juga first aid, silakan bila masih ada. Nah, ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan di media sosial nih Mas Andi, dari Devri Fibriono, terkait dengan stroke. Benarkah pertolongan pertama yang dapat kita lakukan adalah menusuk bagian tubuh tertentu untuk mengeluarkan darah? Nah, ini memang tidak terkait dengan AHAT 2020, tetapi ini merupakan viral sekali pertanyaan ini Mas Adi, yang kita sebagai personil penolong pertama nih yang harus punya tugas untuk menjelaskan terkait ini. Silakan Mas Adi. Iya, ini saya langsung
awali dengan ini hoax ya. Itu hoax yang hoaxnya sebenarnya bukan cuma sekarang aja. Itu hoax dari mulai zaman masih Yahoo Messenger, Yahoo Group dulu ya, itu hoaxnya sudah kemana-mana itu dari dulu. Tapi selalu berubah bentuk, ala baik balasan, kemudian nanti dihubung-hubungkan dengan akupuntur dan sebagainya. Pokoknya dia berkembang, walaupun sebenarnya itu aja gitu. Oke, kita bahas, mari kita bahas pelan. Saya pengennya benar-benar dia ini, tapi ini hoax jelas ya. Yang pertama adalah niat utama untuk mengeluarkan darah dengan menusuk jari atau telinga, biasanya yang sering yang muncul ya, adalah untuk supaya darahnya keluar, supaya bisa dikurangin gitu ya. Niatnya. Artinya niatnya dia sedang berusaha untuk menurunkan tekanan darah. Nah, kalau teman-teman sudah pernah donor darah, teman-teman tahu dia ambil sekitar berapa kamu? 350 ya, sekitar itu. Pada saat kalau Anda dalam keadaan sehat-sehat aja, diambil 350 baik-baik aja. Tidak terjadi pusing dan sebagainya. Kenapa? Karena tubuh punya kemampuan untuk mempertahankan tekanan darah tetap terjaga dalam kira-kira segitu, ya, kira-kira normalnya segitu. Jadi pembuluh darahnya akan cenderung mengecil biasanya supaya tekanan darahnya tetap konstan, tidak drop. Nah, otomatis suplainya terjaga, termasuk suplai ke otak. Itu diambil 350 mili. Bayangkan pertanyaannya adalah dengan ditusuk-tusuk, bisa nggak dapat 350 mili? Kalau 350 mili aja tidak memberikan perubahan yang berarti buat kita, apalagi ditusuk-tusuk. Jadi ini kegiatan yang percuma, yang sangat-sangat berbahaya, percuma ya, menyebabkan infeksi, menahan. Yang paling berbahaya sih, biasanya orang nusuk-nusuk itu bukan sambil jalan, tapi dilihat dulu, di lokasi enggak, ditusuk lagi di tempat, enggak dibawa ke rumah sakit. Nah itu yang lebih berbahayanya itu, sebenarnya enggak dibawa ke rumah sakit. Lagi pula yang harus dipahami bahwa stroke itu ada dua macam. Ada yang karena pembuluh darahnya tersumbat, ada yang karena pembuluh darahnya pecah. Dan yang paling banyak justru sebenarnya yang pembuluh darahnya tersumbat, bukan yang pecah. Nah itu yang harus dipahami. Sehingga tindakan tadi menurunkan tekanan darah itu akan sia-sia dilakukan. Jadi itu hoax, jangan lakukan. Sekali lagi kalau orangnya dia, kita tahu dia stroke, atau kita curiga saja dia stroke, curiga aja, itu sudah punya arus dimulai dilakukan tindakan, yaitu membawa ke rumah sakit secepatnya. Gitu Bang Ujang. Ya. Baik, terima kasih Mas Adi, karena memang ini penting sekali. Masih terus aja beredar informasi seperti ini, walaupun sudah banyak yang menjawab gitu ya. Nah, mudah-mudahan melalui ini kita juga bisa menambah pengetahuan lagi bahwa hal itu merupakan hal yang tidak benar, itu hoax, dan juga sayang-sayang waktunya hanya untuk melakukan tindakan tersebut. Baik, kita tunggu apakah ada lagi. Panitia, apakah ada lagi? Karena kebetulan juga YouTube saya masih bermasalah, belum bisa tampil dengan baik. Baik, bila tidak ada, Mas Adi, izinkan saya untuk mengambil beberapa kesimpulan, dan juga Mas Adi bisa langsung mengkoreksi bila masih ada yang tidak tepat kesimpulan yang saya ambil terkait dengan AHA 2020 update-nya. Jadi update itu belum tentu ada perubahan ya Mas Adi ya, tapi penekanan dan juga sesuatu yang baru atau apa gitu. Baik, yang perlu kita pahami adalah American Heart Association atau yang biasa disingkat dengan AHA itu merupakan hanya salah satu provider saja. Banyak provider-provider yang atau lembaga-lembaga, ya bukan provider lah, lembaga-lembaga yang mengeluarkan standar-standar terkait dengan basic life support dan juga first aid. Jadi ini hanya salah satu saja, dan kita tidak mendewakan AHA, tidak mencari-cari kekurangan dan kelebihan dari masing-masing, tetapi kebetulan setiap akhir tahun itu memang di 5 tahun sekali ada perubahan, ada update-update ya. Terus kemudian untuk AHA 2020 itu di rantai survival itu tidak ada perubahan signifikan, hanya ada penambahan, yaitu recovery-nya. Penambahan recovery, sehingga tindakannya itu, tindakan kita untuk bisa mengejar chain survival, kelangsungan hidup, rantai kelangsungan hidupnya itu
adalah setelah sampai di rumah pun itu recovery masih terus harus diperhatikan oleh keluarga. Kemudian untuk anak-anak itu di awal itu ditambahkan sekarang adanya prevention, yaitu tindakan pencegahan, karena untuk anak-anak terutama balita itu tidak serta-merta begitu saja terjadi henti jantung atau henti nafas, pasti ada karena sesuatu, dan prevention itulah yang paling penting. Kita harus lihat di dalam chain survival. Terus kemudian masih sama ya, segera lakukan CPR untuk kita yang lay rescuer ya, sesegera mungkin, tindakan kita sesegera mungkin yang ngos-ngosan, dan juga nafas yang apa namanya tadi Mas Andi ngos-ngosan atau apa ya, tetapi kita lebih baik tetap menggunakan gasping di mana gejala atau tanda gasping itu jelas sekali ya. Terus kemudian pemeriksaan pernafasan itu tidak boleh lebih dari 10 detik gitu ya. Terus kemudian penggunaan naloxone di Indonesia memang tidak punya kewenangan kita, tetapi memang AHA itu merekomendasikan. Terus kemudian kita direkomendasikan alat audio visual feedback, tetapi kayaknya di Indonesia belum banyak ya Mas Andi ya. Ya, iya, kan, terus kemudian banyak. Belum banyak. Nah, terus untuk ibu hamil itu segera lakukan CPR dan juga ED, jangan khawatir ya. Terus kemudian sudah bisa bernapas spontan, maka posisikan miring ke kiri ya untuk ibu hamil. Kemudian untuk CPR bayi yang update-nya itu untuk penekanan dengan dua jempol sekarang itu boleh dilakukan untuk seorang diri. Kalau dulu dua jempol itu untuk dua orang penolong, tapi sekarang satu orang penolong pun bisa melakukannya dengan dua jempol, dan juga bisa dengan satu lengan, itu melihat dari besar tidaknya bayi. Seperti itu Mas Adi ya. Nah, terus kemudian kita lihat juga untuk melakukan tindakan, jangan lupa kita gunakan pedoman yang syah, pedoman yang memang resmi, jangan hanya tergantung pada testimoni. Apalagi cuma melihat video-video yang sekarang banyak beredar di media sosial ya Mas Adi ya. Itu karena mungkin kebetulan ya, gitu ya. Nah, terus kemudian untuk korban yang tenggelam walaupun tidak dibahas di AHA 2020, tetap segera lakukan resusitasi kalau dia henti nafas, dan kalau dia bernapas lakukan posisi miring ke kiri ya. Terus kemudian untuk update pertolongan pertama ini juga silakan Mas Adi. Ya, koreksi sedikit maaf. Ya, yang kedua miringnya boleh kemana aja Kang Ujang? Oh, boleh kemana aja? Ya. Yang miring ke kiri itu hanya ibu hamil dengan hamil besar lah gitu. Ya. Oh gitu. Ya. Sudah terlihat besar, itu baru dimiring kiri gitu Kang. Ya, baik Mas Andi, terima kasih. Teman-teman langsung dikoreksi ya, bahwa yang tenggelam itu lakukan saja langsung posisi miring, yaitu miring, entah namanya itu posisi miring stabil, posisi miring mantap, atau posisi pemulihan pada pelatihan-pelatihan pertolongan pertama. Ya, langsung saja dimiringkan pada mereka yang tetap bernafas. Kalau tidak bernafas, terlentangkan dan segera lakukan CPR. Begitu Mas Andi ya? Ya. Nah, untuk pertolongan pertama, ini memang yang harus kita tekankan sekali nih, untuk kompetensi first aider nih Mas Adi, ini penting sekali nih, ya, kita harus tahu mengenali, menilai, dan memprioritaskan mana, ya, apa yang terjadi sama penderita, terus menilai. Nah, untuk itulah, maka untuk melakukan pertolongan itu, kita harus, di nomor dua tadi itu ya, harus punya pengetahuan dan keterampilan yang baik, untuk itu mengikuti pelatihan. Terus kemudian juga kenali batasan kemampuan kita dan kewenangan kita, dan tahu kapan harus mendapatkan bantuan medis. Nah, ini yang harus kita pahami, penolong pertama itu punya batasan, penolong pertama juga mendapatkan backup bantuan juga, dan kita harus tahu itu kapan, gitu ya. Terus kemudian untuk stroke, itu tadi ya, penekanan dari AHA itu adalah fast,
yaitu face dropping, arm weakness, difficulty, dan time to call emergency number. Jakarta 112 dan yang lain di Indonesia rata-rata menggunakan angka 119. Ya. Terus kemudian untuk yang AHA itu nyeri dada yang non trauma, itu kalau seandainya memang ada potensi serangan jantung itu aspirin. Kalau di Indonesia agak sulit, itu pakai aspirin, tetapi itu tidak untuk diberikan ke pasien. Tidak untuk diberikan kepada penderita, kepada orang lain. Kita cukup tahu dan itu hanya bisa untuk diri kita sendiri. Begitu Mas Adi ya. Karena penolong pertama tidak punya kewenangan memberikan obat. Benar begitu Mas Adi? Iya betul kan. Iya. Jadi memang untuk diri sendiri boleh-boleh saja, tapi kalau untuk diberikan ke orang lain lebih baik tidak. Ya. Baik. Terus kemudian untuk hipertermia itu tadi ada sudah yakin kita bahwa perendaman sengkin dengan air dingin sebatas leher itu sudah direkomendasikan sampai suhu tubuhnya kurang dari 39 derajat Celsius, jangan sampai terlalu dingin karena nanti akan menyebabkan hipotermia. Gitu ya. Kalau tidak ada tempat untuk merendam, maka kita bisa menggunakan teknik penyiraman. Gitu Mas Adi ya? Iya. Ya. Terus kemudian untuk perdarahan di AH2020, itu tourniquet sudah masuk di penekanan, ya bisa digunakan, hanya saja teman-teman, jangan langsung beli tourniquet, kemudian aplikasikan tourniquet begitu saja, hanya melihat panduan yang ada di kemasan tourniquet. Tetapi kita harus berlatih, kita harus tahu apa itu dampaknya dan bagaimana penggunaannya, karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari jenisnya saja, memang di situ tertulis tourniquet pabrikan. Tetapi ada beberapa catatan, jangan yang terbuat dari karet. Gitu ya Mas Adi ya? Iya, betul kan. Terus kemudian, bila tidak ada tourniquet, bisa dilakukan tindakan direct pressure atau penekanan langsung. Dan bila tourniquet sudah tersedia, maka bisa menggunakan tourniquet. Begitu Mas Adi? Iya, walaupun sudah dipasang tourniquet, tetap dilakukan direct pressure, tetap dilakukan. Oke, direct pressure iya. Itu adalah tindakan lanjutan setelah tourniquet dipasang, itu sebaiknya direct pressure pun tetap dilakukan. Iya, betul kan? Baik, ya. Terus kemudian, sepertinya itu saja kesimpulan yang saya dapat. Teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan masing-masing terkait dengan update basic life support dan juga update dari pertolongan pertama. Demikian teman-teman pertemuan kita kali ini terkait dengan peningkatan kita, kapasitas kita, pengetahuan kita terhadap ilmu pertolongan pertama atau penyelamatan jiwa, sehingga kita bisa menjadi penolong pertama yang baik dan semakin banyak yang bisa kita bantu. Nah, untuk itu Mas Adi, bila berkenan bisa memberikan closing statement terkait dengan pertolongan pertama dan rescue. Silakan Mas Adi. Iya, sebenarnya sih kita sudah bahas semuanya ya. Yang paling penting saya hanya kembali lagi ke tadi, ke yang himbauan tentang kompetensi tadi. Balik lagi. Penekanannya adalah, sekali lagi penekanannya, pertolongan pertama itu bukan tentang penanganan, tapi pertolongan pertama itu paling penting justru mulai dari penilaian. Maksudnya kita bisa mengidentifikasi, hanya dengan identifikasi saja Anda sudah menyelamatkan jiwa. Kita tahu, oh udah nong serangan jantung, bawa ke rumah sakit, itu sudah menyelamatkan jiwa. Oh ini stroke, bawa ke rumah sakit, itu sudah menyelamatkan jiwa, walaupun kita nggak melakukan apapun. Ya, yang problem adalah kalau kita udah, ini serangan jantung atau bukan ya? Nah, keraguan-keraguan itu lama-lama kita, berlama-lama orangnya meninggal di tempat. Jadi, sekali lagi dimulai dari identifikasi. Jadi, pastikan terlatih kemampuan identifikasi Anda. Kemudian, penilaian dan penanganan. Dan juga, pastikan bahwa Anda tahu wewenangnya sampai di mana. Jadi, jangan sampai melanggar wewenang. Saya pikir itu, Kang Ujang, terima kasih. Terima kasih, Mas Adi. Teman-teman, Sobat Demanuan. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga
ilmu yang kita dapat bisa menyelamatkan jiwa dan juga berkah bagi kehidupan kita semua. Sekali lagi Mas Adi, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali di dunia nyata, tidak lagi di dunia Zoom. Iya, gitu ya. Ya, karena kita sudah cukup lama juga belum diskusi secara langsung. Terima kasih sekali lagi Mas Andi, Sobat Emanuan. Terima kasih. Ya, ini saya kembalikan kegiatan kali ini ke Mbak Devi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Emanuan, seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama, poin penting pada webinar kali ini, yang pertama, jangan memindahkan pasien jika dicurigai terjadi cedera spinal. Dan yang kedua, jangan menunda tindakan CPR dan AED pada ibu hamil, karena konsekuensinya jika ibu tidak tertolong, bayi juga tidak akan tertolong. Dan yang ketiga, kenali SLUK dengan PAS. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Adi Nugroho. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Dan kepada moderator kita, Bapak Ujang Dede Lasmana. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih kembali Mbak Devi. Dan untuk Sobat Demon One, sekali lagi saya ingatkan untuk follow Instagram kami di DMII Official dan subscribe channel YouTube kita di DMI Official. Dan selanjutnya, hari Sabtu kita ada agenda mengenai pelatihan First Aid for Moms. Untuk informasi lebih jelasnya, bisa disaksikan di layar. Oke, Sobat Demonwan. Judul yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu adalah bagaimana menangani anak pingsan, tersedak, dan keracunan dengan narasumber kita, Dr. Hendy Wahyu. Dengan investasi sebesar Rp35.000. Untuk kontak pesan lebih lanjut, hubungi Kak Hanifah 0821-3160-0036. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari teguh menyatakan bahwa peliharalah kesehatan Anda, karena ia yang akan mewadahi umur panjang Anda. Saya Devi Gerahayu undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.